Terangan enggak Pak itu? Kok dia kok kuning gitu ya Pak ya? Nah ini bisa dilihat Pak. Iya, oh iya tetesannya bagus ya. Tapi fokusnya kurang pas dikit. Fokusnya kurang pas dikit, tapi dia lebih kristal, lebih. Itu bagus bulatnya. Iya, bulat. Iya. Karena lampunya. Lampunya. Jadi lampunya memang nggak boleh pakai continuous, tapi harus pakai yang slow. Oh. Karena ini kecepatan cahayanya lebih tinggi daripada lampu biasa. Itu yang bikin jadi bulat, bulatnya bagus. Tapi fokusnya ini, kalau saya rasa fokusnya sedikit kurang pas. Enggak kurang pasnya di mana Pak? Kelihatan kurang tajam. Padahal kalau menurut saya udah tuh ya kayaknya. Dibanding yang tadi memang lebih. Iya. Tapi kalau saya lihat ini sebenarnya bisa sedikit lebih tajam lagi. Fokus manual fokusnya kurang pas sedikit. Kalau ini kan fokusnya kan bisa diubah-ubah Pak. Ini kan bisa diubah fokus. Pengaruh lensanya juga ya Pak? Pengaruh lensa juga. Tolong video lagi. Sebentar ya, nanti saya bentar dulu. Kami juga yang tahu. Silakan satu kurang tinggi. Kurang tinggi kan? Satu, dua, tiga. Ah, dapat. Tumben langsung dapat. Tumben langsung dapat. Iya. Oh, itu bagusnya. Ya, bagus. Titiknya tiga turun gitu ya, bagusnya. Ini karena pengaruh dari lampu. Settingannya kurang lebih sama kayak tadi. Settingannya sama ya. Cuma berarti lampunya ya. Iya, ini satunya sekitar 200. Bukan lensanya berapa? 2,8. Tapi kenapa 100. Dia kuning ya, Pak? Ini yang jadi anu saya itu tadi. Warnanya. Heeh. Warna meja coklatnya itu loh, Pak, jadi kuning. Meja coklatnya jadi kuning. Hasil putunya. Alasnya iya. Ini tergantung buat galet. Oh, iya sih, udah kalau ini udah. Kalau cuma warna kan. Jadi hasilnya contohnya. Jadi dengan settingannya sama tapi beda di lampu. Ini sama lensa. Lensa. Ya, tapi lensanya ini murah sih, Pak, 700. Iya. Dibanding yang asli ya, Pak ya. Dibanding yang Fuji yang 56 iya. Mili jauh. Kalau 56 milinya Fuji 12 juta. Jauh banget harganya. Ini tajam. Ini lampunya cuma pakai satu. Pakai flas doang. Itu kalau seandainya gelasnya kita semprot air supaya kelihatan seger, pengaruh enggak, Pak? Pengaruh. Anu harus pakai flas gini lagi tetap. Kalau untuk pergerakannya harus pakai flas. Oh. Kalau pergerakannya. Coba bikin flasnya. Tapi kalau kita fokusnya hanya pada semprotan air itu beda lagi. Beda laginya itu maksudnya gimana? Enggak usah pakai ini apa tetap pakai ini? Oh, enggak usah pakai ini enggak apa-apa. Oh. Tapi memang kalau pakai flas, itu dia lebih crispy hasilnya, lebih apa ya, lebih kristal. Nah, kita itu. Pesan, jadi kelihatan kayak seger gitu loh airnya. Iya, lebih kelihatan seger kalau pakai flash. Memang kayak gitu. Pakai sikat gigi lebih bagus. Pakai apa, Pak? Sikat gigi. Sikat giginya diapain? Di komisi. Pas saya terus di gini-gini, Mbak Dika. Terus, kata sikat gigi lagi. Iya, saya kalau lihat food stylist itu, ampun deh. Pakai ini sebenarnya lebih oke, tapi nggak apa-apa, coba ya. Kayaknya gelasnya. Gelasnya apa? Nggak mau. Soalnya. Kita coba setting untuk apa? Suaranya. Supaya kelihatan seger minumannya. Kita lihat. Kamu mengalami
Gitu tuh kenapa, Pak? Wi-Fi-nya? Di rumah hijab, Pak. Hmm. Kok hijab Wi-Fi? Aman. Iya, ini kurang kelihatan sih. Bulir air yang di gelasnya ya, enggak ya, kelihatan. Coba diulang sih. Itu pakai air apa, Mbak? Biasa, air biasa. Air biasa. Soalnya dia langsung air biasa. Iya, coba tadi coba di situ lebih bagus. Terus cukup itu, lihat sama dia naik tes. Sebenarnya sudah lihat sama tes. Ini kelihatan nanti nggak banyak sih, Mbak. Pakai media apa, stainless ya? Stainless. Enggak. Ada minyaknya ini. Kayaknya wadahnya berminyak. Kalau wadahnya berminyak, dia boleh pulis. Nah, itu kelihatan kalau stainlessnya dingin gitu ya. Oh ya, mungkin tadi gelasnya juga bisa, Pak, sama sirupnya. Kalau dia transparan memang akan susah sih, Pak. Iya. Iya. Kurang pas gitu.